Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau ke Tokyo Chami karena temanya masih bulan Ramadan yang ke-28. 2 hari lagi kita menuju hari kemenangan Lebaran. Ini pertama kali aku Lebaran di negeri Sakura, Jepang. Aku mau pergi ke Tokyo Chami, sebelumnya aku udah pernah pergi ke sana, cuman nagih mau ke sana lagi untuk buka bersama orang-orang dari berbagai macam penjuru dunia, khususnya muslim. Langsung aja ikuti perjalanan. Ini aku udah ada di luar, jadi untuk menempuh Tokyo Chami itu, Masjid Tokyo Chami itu, kita harus naik bus pertama, terus naik satu kereta dari tempat tinggalku ini. Dari sini ke stasiun itu memakan waktu sekitar 15 menit atau 10 menit dengan harga 210 yen atau bila di Indonesia kan rupiah itu sekitar 21 ribuan. Dan kita lihat bisnya sudah datang. Kita mau ke Chidoya Line. Dari stasiun ke masjidnya itu sekitar 3 menit jalan kaki. Ini bentar lagi nyampe Tokyo Chami-nya. Jadi untuk masjidnya itu ada di lantai 2. Lantai satunya digunakan untuk tempat wudhu, seperti ada juga perpustakaan dan juga ada halal market. Kurma tuh. Thank you.